Jaksa Penuntut Umum KPK merasa diuntungkan saksi ahli dari penasihat hukum terdakwa Edmond. Edmond sendiri merupakan salah satu dari 6 terdakwa dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017. JPU KPK Ahmad Hidayat mengatakan bahwa keterangan saksi ahli menguatkan dakwaan terhadap Edmond yang didakwa pasal tentang tindak pidana korupsi. Saya kalau dari pandangan kami ya tentunya tadi kami melihat malah memperjelas bahwa terkait keterangan ahli itu memperkuat dari dakwaan kami yang kami dakwaan kepada para terdakwa itu sendiri. Effendi Saragih adalah nama dari saksi ahli yang dihadirkan PH terdakwa Edmond ke Pengadilan Tipikor Jambi pada sidang kasus suap Ketok Palu alias suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017. Saksi ahli berlatar belakang akademisi kampus Trisakti bidang tindak pidana hukum. Di antara keterangan di sidang, tidak masalah saksi dari KPK menyampaikan keterangan berbeda-beda. Hakim memiliki wewenang untuk menyaring keterangan dan kesaksian dapat dikatakan sebagai alat bukti. Doli Bolada, Jambi TV.